Salah satu barber atau pangkas rambut di Tarakan menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan gaya yang berbeda. Barber yang berada di Jalan Yosudarso ini, atau lebih tepatnya depan Polres Tarakan, memberikan jasa pemotongan rambut bagi veteran yang ada di kota Tarakan secara gratis pada 12 hingga 14 Agustus. Urianto, manajer barber Erdogan, menjelaskan agenda penggratisan pangkas rambut bagi para veteran tersebut sengaja dibuat untuk memperingati Hari Veteran dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Urianto menjelaskan, sebagai salah satu unit usaha jasa di Tarakan, ia ingin berterima kasih kepada para veteran dengan menggratiskan pangkas rambut. Urianto juga sudah mengantongi izin terkait dengan pelaksanaan pangkas rambut gratis kepada para veteran di Tarakan tersebut. Bahkan, ia juga berpesan jika agenda tersebut dijadwalkan dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemampuan kami sebagai industri barbershop, ya sedikit kepingin berbagi kepada para veteran-veteran sebagai bentuk ya sumbangsih kami juga, dan juga sebagai bentuk penghargaan kami tentunya kepada para pejuang yang telah ya ikut ya katakan berjuang semaksimal mungkin untuk memerdekakan bangsa ini. Tui Muhammad melaporkan.